Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, friend, di channel saya. Di video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat emoji dengan rambut. Emoji berambut, emoji atau emoticon atau emotion icon dengan rambut. Oke, seperti apa videonya? Sebelum ke videonya, tidak lupa saya ingatkan untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, friend, kita langsung saja ke videonya. Oke, pertama kalian buka saja browser. Terserah kalian mau pakai browser apa. Saya di sini pakai Google Chrome. Oke, kalian ketikkan saja emoji viral. Setelah itu kalian langsung tekan saja yang paling atas itu, friend. Kalian geser ke bawah. Oke, di situ banyak banget emoji berambutnya ya, serem ya. Kalian langsung pilih saja emoji yang mana yang mau kalian pakai. Caranya yaitu kalian tekan dan tahan, lalu kalian salin. Oke, terserah mau pilih berapa. Setelah tersalin, kalian kembali ke WhatsApp. Lalu kalian tempelkan. Ya, seperti ini. Jika mau menambahkan, maka kalian kasih emoji dulu seperti ini. Lalu rambutnya kalian tempel sendiri ya, guys. Oke. Kalian tempel sebanyak-banyaknya, kalian bebas pilih yang mana yang mau dikasih rambut, yang mana terserah kalian. Oke, tinggal disalin dan tempel. Oke, kasih rambut 1, 2, 4, 3, terserah kalian ya, guys. Oke, friend, cukup mudah bukan? Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Mungkin itu dulu video dari saya hari ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.